Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya Julai Safira dari kelas 8A, absen 32. Saya ingin menyimpulkan materi pembelajaran pendidikan agama Islam semester ganjil dari bab 1 sampai 6. Bab 1 yaitu rendah hati, hemat, dan sederhana. Rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Pengertian tawadhu adalah sikap dirinya tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadhu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada pada dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah. Orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan, hemat, dan sederhananya akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta itu ada pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Bab kedua yaitu meyakini kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab tersebut merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab yang diturunkan oleh Allah ke dunia ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk kaum Yahudi pada abad ke-10 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa hanya untuk kaum Nasrani pada permulaan abad pertama Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia di dunia. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, turun waktu 611 sampai 632 Masehi. Bab ketiga yaitu larangan miras. Setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara tegas, Allah melarang orang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras atau khamr. Keharaman khamr ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni humara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu muskiri hamra wa qulu muskiri haram. Artinya, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Bab keempat yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah. Namun jika seorang tidak melaksanakan sholat sunnah, jika berdosa. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, dan sholat istiqo, memohon hujan. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Sebagian sholat sunnah dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid. Adapun macam-macamnya adalah sholat terawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Yang kelima yaitu sujud. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Sujud ada beberapa macam, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari mara bahaya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujudnya dua kali dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sedah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum melaksanakannya adalah sunnah. Bab keenam yaitu ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Kemajuan Islam pada
masa Bani Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah pada tahun 1132 Hijriah atau 150 Masehi. Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintah Daulah Umayyah yang telah hancur di Damaskus. Kemajuan dan perkembangan pada periode Bani Abbasiyah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dari ajaran agama Islam dan faktor eksternal dari proses sejarah umat Islam dalam kehidupannya. Perkembangan ilmu pengetahuan pada Bani Abbasiyah pada masa Daulah Abbasiyah adalah masa keemasan bagi umat Islam atau yang sering disebut dengan istilah The Golden Age. Perkembangan kebudayaan pada masa Abbasiyah, pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah ada di kota Baghdad dan kota Samarra. Hikmah mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, menumbuhkan semangat menuntut ilmu baik ilmu agama maupun ilmu dunia seperti dicontohkan oleh para cendekiawan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.